Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Fitra Murni AR S.Pd., guru SMA Negeri 3 Padang Panjang, Sumatera Barat. Pendidikan harus berpusat kepada peserta didik, didik menjadi prioritas dalam pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan suasana aman, nyaman, dan membuat siswa bahagia. Guru sebagai fasilitator maksudnya adalah guru menuntun siswa dalam menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa didiklah peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan bagi pendidikan Indonesia, yaitu Bumburi Hadayati. Makna pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan pendidik harus menjadi teladan. Makna kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah guru harus bisa memberi ide. Makna ketiga, Ingarso Sung Tulodo, belakang guru harus bisa memotivasi. Merdeka belajar, ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, sehingga pendidikan Indonesia semakin terdepan. Terima kasih, belajar, berbagi, dan berkolaborasi.